sehat lagi. Allah syukur makin tu kena sehat lagi. Kata sehat kami tu kalau main mana jaya doi pun agar ringkis ses ses lagi. Jadi kira yang kita lain ni sehat atau jaya doi? Sehat. Jadi tanya ke doi? Sehat. Dua-duanya. Panti aja sehat jenera lagi. Ya baji paya pun ajai poi doi nampak sehaki kemana ceruki kasehaki alhamdulillah apalagi punna kapala jadompe ka nampak niya kisehat saluana pasan to minana kaya na eksistong kapal lagi na tabas oting juga yung soting yo jai wartawang ano bang jamaah. Makanya jaga sehat, minta sehat sama Allah. Dan syukurilah sehat. Taking kana doi pasin namparan? No. Jabatan pasin namparan? No. Mana sehat ni karanu anji? Kaki sini min ni kamu-kamu kena. Banyak orang senang, gembira, bersyukur kalau dapat jabatan bah? Jabatan bah? Bagus. Mana rumah ini? Banyak bapak-bapak yang senang gembira bersyukur kalau dapat istri bah. Istri baik. Bebe. Enggak mana istri baru ketika mulai naga pada entasen. Kebaik-baiknya mantong kan istri baru. Kuratnya sanan ji. Baiknya sambung. Banyak sekarang orang yang senang gembira bersyukur kalau dapat uang banyak. Banyak juga ibu-ibu yang senang gembira bersyukur kalau dapat suami banyak. Suami baik. Tapi kan sejujurnya apalah artinya kita ada pangkat? Apa artinya kita banyak uang? Apalah artinya kita banyak? Bukan ini yang sama banyak suami atau banyak istri. Apalah artinya punya suami ganteng, punya istri cantik kalau kita sudah tak sehat? Kemana jeniat jabatan pun nimpuski susah tunji tawalam magian dines. Betul? Mana jadawai pun agarring ki paijikal kalonga. Ya menyukukan aja jamaah. Sehat lebih utama dulu. Kapunna sehat ki gampang ji boyana do. Ming kapunna garing ki doi kalagi na labus dipake ong. Jadi baji kangang sehat kan nampa jai poi doi alhamdulillah. Nah kan ustaz, ngapa na tau sehat ka kalumanyang? Ku kana memang antu dikana ya kalumanyang tina na mantin jai pa doi. Tena naman tinting ka paballa ka. Anto kaluman yang bahasa ji. Bahasa na nineta. Kan nineta riolon tu ahli tu ni bahasa. Cuma baji kinji rolo nineta kan alena singka-singka bahasa ya supaya irit. Jari jain tu anu labu na paka bodo nineta riolo. Kaman ni kaluman yang ini anu labu tu. Na kalukin nyamang na singkat kaluman. Tu nakalukin nyaman na singkat tu kaluman. Kama tuan puna niat tau tatai cakdi-cakdi na singkat kita ci. Anu ni singkat antu pa. Nah itu dulu orang tua hebatnya. Karena dulu kan serba kekurangan orang. Makanan saja kurang. Jadi bahasa ucapan pun harus diirit. Jadi jaya nulak puni bodoi. Bulu keparekan rin-rin ni karena bulu pari. Bulo pare kampat tumpah ni karena bulo patung. Anu ni singka injo. Makanya to kalumanya tu naga luginya. Nantu pina nyaman talla sanga puna sehat ki. Ni tambah pa yang syukur lengkap ni. Nah kan enak te pas sama garis salah je doiku. Lah ngapa ku? Tanjak na to. Pas sama bang garis salah je doik. Nah nampak malik kau tempat kau ni lurah. Kan nilurang ke kau yang kagak ringko paling kau nilurang yang medut ni
balik ko riba lagaring asaring itabano iti ayaw tao nung putirang ko ato ngoy ngoy anyo na kay Rocky kami kana pasama na kay Gary sa lagay doi ko teki makanya jadi orang sehat harus banyak bersyukur jamah karena niat mi modala na nikmaka niat mi modala na kaluman kalumannya nga maka malam ini siapapun yang hadir mari kita sama-sama mengucapkan alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Kalau bisa karena biasa lebih bagus membiasakan mengucapkan alhamdulillah supaya Allah cinta dan sayang sama kita. Bagi kangen itu alhamdulillah ni pak mole-mole napa kita gini ulangi. Ya kari bang Yos tas karena pak sulum itu pak Udin makan Kentucky pak Kentucky. Nak menerok penangai karai nga banyak-banyak ucapkan alhamdulillah. Apa nanangai ki karai nga ustaz puna di kanang alhamdulillah. Kan tu alhamdulillah syukur pepaleci Tommy. Jadi jo karai nga nangai puna tau syukur nampar aja nga pale. Ki katetol lagi naningai puna di pale. Ia si susana kanungai calai. Namperok puni pale. Masalah buat lo. Kapasti na calla tom ko tau. Tena pa tau ni challa na larro, betul? Ma. Tak balik. Tena pa tau ni paleche na larro. Na larro, tena tau pa tau ni challa na talarro. Maka ni pamangi miri karai nga. Paranta lagi tau ni paleche na rannu. Apalagi pun na lakala ni paleche. Na pun na tau rannu rikatek pun lagi na bajiki. Labi palatala kita. Coba paleche ang pipalata. Nanangai ki. Tidak mungkin iparkan rejao na tena na napapinanak ki. Kasi kaya nagilagi kan rejao na parek po na rajin ka ang paleche na nagana riyan na nerangan tungin tali na. Ang naba ito ko doon. Manan to si Kiki iya tinigin na challa-challa i. Ika chao na ko tamarian challa pipalan. Kamana pin si Jaya kan rejao na. Iya mantong ka na riyan na temo ke orangang ina pa challa-challa i. Kasi nusari na na-challa dya. Jadi punero ko na ngayon tatanda anu pale. Punero ko na paka-china-china. Challa. Challa. Ito ko niya. Tapun na numi si Gagan. Lasunana dya na jayi. Nangementoy ko na urusan ko bali. Nakana to. Ngap to umurut. Numiara lang. Ika po na bajik. Kaya pale. Kaya insya Allah. Palagi rajin kaya ang SMS. Ika na numi si Gagan. Uwe pa una. Kaya dya. Ang apa minyo kasihan ka din. Kadi na pertandingan masak-masak. Ikaw nga li joray li rorong. Insya Allah na bala si kina kana tunggu tanggal mainnya. Sinampin niya gibat mo si piring. Coba na. Ang mungkul pa leche. Misi, oh sayang na si piring. Mana saran nuna na kudeng ko karin. Nagana kaya kumingaligangan na bajik ka magasihan. Nabala sa kawa. Nagana tanggal. Tiyan mo kong paluwi. Takalin aku mempapaluang ngebuwirang intinya apa jamaah semakin di palejen tetawa semakin bajiki maka Allah Ta'ala kama tonji semakin di palejo i semakin nanga kalla Ta'ala mantonji suruh paleje kalena kenapa di saat sholat kita diwajibkan baca suratul fatihah dan diawali dengan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin supaya kita tahu karena si ratang ini paleceh Allah Ta'ala ji kaya karena si kuntu Allah maka insya Allah beruntulah orang yang dicintai Allah maupak makito nangaiya kara itu nakamasiya Allah Ta'ala maka maaf jajah kita tahu di lino jamaah mingkatnya nagi kabus anggap pepangamasiyan Allah Ta'ala punan ikan apa ngai gampang ini gampang kepangamasiya nga belum tuh kanya tong untuk tahu ningain katanya di kamasi nah karena tega membukti nanya ningain nanti di kamasi yang ini kimi jangan anak tak rumpang akabati yang itu akhirnya nanya ningain kiri di kamasi yang karena dia anak tak rumpang nanti besok naik ramah nanti di pasinta anak-anak ningain tuh katanya di kamasi yang kan yang lain kan di pasinta bang balapan tronko kiri yang apa kursi dia jadi karena dia kok bambal dia tuh kumbang selana nangai gitu tuh atas nangamasian gitu tuh atas sini kimin jauh anak-anak bayang tinanya nan repe-repe
Tinay nagumbala. Punan tutan ropang, pagi na batin na niya. Eh, kulungan ako eh. Kenapa bisa niya ato na eh? Manaya sa akin na. Niguro-puro sa ito. Eh, bayang kang ma. Karena itu di situ ada cinta, ada sayang pa. Punan niya bambala katan ropang, niya lay to. Jika tidak mungkin tinay ningay na nata. Tapi pangamasihata tina karena pakabalis bal. Pakabalis balis. Jadi cararan niya lay ni pasinta. Bambala muntung. Nga ma na gadit sa karamating upoy. Diyasa ito ang mga punabalis ito mo. Nika na dyan, ane, nalitaan niya na, na napakamataon niya, naka nakasan na dyan kung ngayon ang kapakabalik-balis. At yan kata apa, ada cinta tapi tak ada sayang. Maka ibu yang hadir malam ini, hati-hati dengan kata cinta dari suami. Jangan sampai cintanya untukmu, tapi sayangnya untuk orang lain. Stasta buaya dah. Ras. Buaya darah langi ni bahas. Kan dia bangnya nak bahas nak ke janda kaya. Iya tak kalah memang. Kenan tu buaya darah nampak janda kaya nak buntulu. Asya murbi. Ka buaya darah memang nampak janda kaya memang. Cari sambun aja cari tai ari wangi adi. Tapi sampai pinta mentina. Apa panasan bro? Oh jama, ngapa tu main rai? Kicini jamai. Baju cici langgarena. Iya resiko karcis lamoro. Iya. Kana si mekana ustaz andalangan niya. Nampak bila nama ribau ko karcis no jarat. Iya leh. Main jeng karcis, nak kau matu apa cini-cini pagulu lah ilah ilah. Tiada tahu jeng ni pantaran karoro ki. Iya mas, emak kelaju pun nak kena hop di cini pagulu. Nampak dia nene rumah lekar cis. Jadi pun main cini pagulu, erat dari pokok kayu cini-cini. Jadi ratian nene karoro. Ing kami asal tahu kajarian tahu aje gulu nene yuru. Ingat tak mana kau lepas nonton tepo, bukan apa sampai nyebuk kayu. Apa rawa saya kena dendeng. Iya, iku kana mali ko karajis. Kama tau, jin. Baca rama, repes ko mah. Kena repes ki, baju gini jini nustas ka. Baju gini langirena. Tidak na jaya godaan. Lompoy pahala. Pahala na. Ini lebih utamanya. Kena repes ki na carama, lompoy pahala. Kena biduan seksi, dia mau repes dulu. Karena kena repes dulu, kena biduan seksi, lompoy pahala. Pahala. Ika kaya ya minde pati mulingo ni pahaya. Na pahala na kanapa ni kana ang kapula paha. Mana riba ko dudu watu dali kanya-kanya tanan nan tama. Mana kasi be kanya. Na cara ma na rile baka ni remar bok. Kanapa nu gaper riba ko dudu na burun lamu ni bagi kan rejawai. Allah bibinung dap. Lebat nangai itu nyoke na una cara mari ko dudu. Na kana kapa balik sih alang ngeri motor ya kemarin dah lekang ke motor mau motor yang lain. Oh jama panas ini mau panasang saya bentar minti nanti nampak nampak nggak di kampung tuh iya nampak 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 tunggu sini kamu dapat tanjakan tuh sangat mau jenat itu pak ini nunggu main drin nih kan. Panon-panon tu ni yang kau kawin ring ni kau. Adalah tapi mangkasar. Nama mana tu ni luar mata dah guntu. Adalah ling. Iya, nampak fans kau tu nak ke? Tahu tu akan mana fans kau ber. Kau yang kacang tinggi tidak. Dari nak tu fans kau kodon sentuh tu apa? Siapa nanya tahu kau guntu lah. Oh, karen nangai nak cari mata nenek. Sayang nenek. Kodoh mustas lawan, saya itu tuang ngai. Iyo, kini mini butinan ni yang mana kan boh? Kalau tak lolos payer mah. Lingkaya tahu mini dah lekan dulu aja. Riba apa ni nak kini dah lekan dulu? Aja dah sian apa? Iyo jadi fans pun jenak kodoh sentuh tuang memang mah. Kalau tuang salah kupanas senjo.
Karena fans-fans waslah mulai buluk kumbang kena pangkep kan jadi mantan yang geng kucarama. Ya tau, nampak gue panas satu kan iya minne. Saya cewek-cewek cantik ke Riolo. Riolo. Jadi kurang biasa itu lolo. Apalagi pun aku pakai kio-kio kan ngisitin karena kutu. Pilih telepon yang ngai. Nah, tenu ngai ustaz lawan nak. Saya ngisitin menelan na remo. Karena ngapa? Karena ngisitin ya rengku. Karena kata aja kok siti tunggu lu. Karena itu cara maku siti tunggu lu. Jatin aja itu lolo ngai. Ini kan nenek-nenek karena ngai. Karena apa aja kini ustaz. Karena aja-ajarin anak yang bilang ngeri. Kami mga anak kama kama ni kicini tuti na jana tungo ni katungo tungo lo kami ni tu ada tungo lo sa tungo lo puna ada tungo lo kasubukan mga toy tolin na kita langin ni puna tungo tungo lo langin ni ji ni katena na iba pali mo ni kio ni jadi kana siti tungo tungo lo ada ka ay agan nanti siti tungo lo Jamaah. Oh jamaah. Makanya banyak puji Allah supaya Allah senang, Allah sayang sama kita. Baji talla sa punanangai ki karaina. Karena Allah Taala jeung ngasih ka parluanta. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Taala kamai kuasai ka busutas sia-sia. La taala kuasai buttaia, la taala kuasai anginga, la taala kuasai pokok-pokok, la taala kuasai kabus apa nia karili? Rilino anne, jadi pun naya kuasai apa tanam payang ngaiki, nawarak kaki yang kila taala ne boleh nalino insa. Minta pun la taala balis yakin balas ki. Ngapa nagi balas ustad? Karena pun la taala ngangka ki baraka nalino lolong boleh narikate. Balas betul. Balas pak. Indah dunia ini banyak ciptaan Allah yang luar biasa. Tapi lebih utama kita harus dapat berkahnya dulu. Kemana nih balakin uga gaya punati nih barakan. Gaya namanya gak ada pak. Manfaat sudah nol. Maka perlu berkah. Woi jamaah. Kita beralih rekam matan. Nak tunggu kyo kita punya sesele bela. Iyo. Jadi hati-hati kau sayile, puna lah silo kau palakana kau. Kau bawang tau anak ke? Jadi kau kio kian tu puna sayile ki. Kau pikir kasing kapa ki sayile, kasing anu baju nampak dia nunggak panak ke masuk. Oh ya puna kio kantu supaya lebih fokus kise. Jadi tadi kadek pati nama mu kio anjiwangnya ustaz ka. Kau sana tau baca nu sayile. Jadi puna kau jini kintu liar sama tanta, akio kasingan tu kada jamaah supaya dalek main kise. Jadi itu cuma teknik untuk menjaga fokusnya jamaah. Karena memang injo kadre Jawa lagi nan laju, apalagi puna tanjana jane tahu dia. Coba mikan kadre Jawa nampa si jatuh cak mato jentian nan laju kapalang. Baru ni cak menyen laju, apalagi puna tanjak ku jane nan jan si jam pasti nan laju ki. Tapi mana nyo nan laju mama ki, teki dia dulu mai mata tak dulu mengi sikit dulu nan bagi jan jan. Teh mama usah lu dulu. Si bau korek aku tina mo. Ya tiap intin ne, pemanasan jemaah. Kajin tu pun ada pangan beru nampak ni asal lah rong kan lagi main butuh ke kalipu. Kan rapa-rapa kita beri lapangan sih kita tak pulin tak kira tiba. Jadi ni ku lagi rong ku jajak ini ngapi ini tau si pak nak bilang ni cara apa? Oh baji ji, oh nangain ini pun nak kamayan ini mau eh. Kabaji tong itu pun nak tolong ada nampak lagi banyak cucu na irungan agak ada ni leh. Tong, nak kena pura nak dokangku. Eh kacontoh. Kita nggak berarti yang ngandre ya, lu katanya ada cocok tau kata aku tinggi daran. Betul tidak? Jadi lu baji, belum tentu cocok dari tau apa. Iya makanya mana tuh cara apa nih cini kita ngirong. Kenapa jen tau nangai na cara na bilang hen. Simpat tujuh gimana rapa-rapa cara mau puar. Mau terik kita kena tuh nyama ya. Dong kundang. Itulah akhirnya satu jam setengah kita ceramah tidak hasil dah. Saya tukun dari di motor. Jomi, makanya gua asa-asa lah aneh ternyata ini nangai pun dihibur-hibur. Insya Allah. Jadi insya Allah pernah apakah kalau kamu tiap mat kalau nama kiri kontu. Mat kalau memang kucing pun nama kalau kita berarti fokus ki. Nai tahu ni pakak kalau nanti amak kalau marah itu pikiran. Dari tanda tuh ngantuk.
Nagatan na pibati tapakag kalat na patuli makamanan. Ay, pal na singin, ran na nanawanawan. Kabati na matawang, kalat na tuli magpidandan na iya, marat di maray na pikirin to ba. Jadi tanda orang fokus itu, pasti dia peka. Apakah rugi, ngarugi, pagkakalaki, makalaki, berarti dia peka, fokus ki. Ika na tena si kali na meku ni pagkakalat tena na meku ni pagkarut tena na meku ka na barantaw pinsan ang yung kamempili tama gitu jadi alhamdulillah ko chini jamayan din antusias dan bagus kamala pangapagulo kang ini lapar gitu apa cokpon rugu wajib mentok ilalang at gulo insyaallah bagaimana tukang shooting bagus lanjut mantap. Mudah-mudahan cocok ini syuting tak dengan suara ya. Kan biasanya bagus gambar, suara tidak berkualitas. Sementara ceramah yang paling utama itu suara. Beda pun naik leton joge na penting sagam pakaian. Pun apa ceramah sak rame mantung. Kan tu tomenya langeri ceramah, nak ana mantung ambe mai bilangeri ceramah. Berarti mai bilang berarti yang utama suara. Pun elektron nak ambil main cini-cini elektron. Dari mana repis salona asal pore jogena. Pasti mantang penonton. Kamu mantang ba? Makanya ceramah kualitas salon harus bagus. Karena saat ratawan utama kan kamu nostas tidak mungkin nak joget. Oh jamaah. Yeah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Salam dan salawat dijunjungan ta Nabi ta Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetong kita kalupa para pesalam barisalan di Nabi ta dasina dasi salam barisalan tak jari asbab di akhir hingga pasafaat aku lemem perempuan mati ni yang kana surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita sudah selesai pemanasan. Masuk perkenalan dulu. Saya UAS Lawang, Ustaz Abu Asrar Supardi Lawang dari Jakarta, Jalan Kalau Keritala-tala, Kecamatan Kalesong. Tak remang kelini ya bila keperkenalan ya. Kabupaten Takalar, Provinsi Sulawesi Selatan, Negara Republik Indonesia. Nomor HP saya 082-148-Jenderal-482. Nomor aku nak kabaran lu mana? 082-148-Jenderal-482. 082-148-Jenderal-482. Mantap? Simpan dulu. Simpan. Tapi minawang itu bacana, mina. Baca kurung naga leso. Belum piada orang simpan nomor. Kena tidak na telpon dalam satu minggu. Iya. Apa na telpon? Banyak tuh alasan na curhat. Banyak pak. Wah, dari Gorontalo, dari mana? Sering curhat. Ada masalahnya curhat, mungkin minta solusi. Ya, kalaupun bisa dikasih solusi, ini sehari baik. Penatina, ini kan ada boya tomi solusi. Gitu, jadi sudah disip ya. Gampang melihat saya, tapi tidak gampang menemui saya. Gampang di sini, tapi susah naga si buntul. Ngapa nak gampang di sini Pak Ustaz? Karena setiap hari niat janjur habita. Cukup karena revenge-ku, kalaupun saya tidak bisa datang karena saya kan sendiri kodok. Masa ada 3-4 dengan bersamaan waktu mau didatangi semua. Katanya ki apa nih karena atau sejoin main join. Jadi cukup kalaupun tidak bisa saya hadir, buka HP ta, yang penting ada datanya, ketik UAS Lawang channel di YouTube atau ketik Ustadz Andalannya Makassar atau fans UAS Lawang itu di Facebook, muncullah saya, pandang saya, lihati saya, dengarkan ceramah saya, dan jangan lupa subscriber YouTube saya. Promosi Pak Ustadz. Sudah ya perkenalan? Almarhumah Den Cawang. Cawang Den Cawang binti
Binti Dembora. Deng apa? Dembora. Den Cawan binti Dembora. Ini siapa umurnya Den Cawan? Masya Allah. Kurang lebih 70 tahun. Iya. Oh 87. Iya, kurang lebih tahun 70. 70 sampai 7. Iya, sulana tina nalomo-lomo giyak. Kasih umur di bagiak. Iya, jadi 70 jadi tu 87 lebih pak kasih kamu mantungannya. Jadi 87 memang ya lep. Kasih ler sempat anak balik. Dah 87 tahun, masya Allah. Kena ada ni kapan di lorong hati nama santuanan ni Den Cawan. Masih ada pak? Ada. Oh. Siapa mi umur tak keren? 87 tu pangkat. Sakak ya mana rolong. Iya, iya minyak bajina pun ada tumpang kata ni agak ada ke anak yang mengurangi. Kan itu kan tuh aku kutanya siapa yang mengurut tak? Nah karena dia mau kurangi. Kan jangan agak nggak sangat bangga mengurangi. Nah karena sangkam mantu muru. Kalau ni masih apa? Nah karena nak ketemu tunggu sehingga pas kan tu langsung nalar popongan. Karena bajina tidak nalar popi. Nah kan mati mah. Nanti yang kata apa-apa kan tutu-tutu aja kok bang. Pun umur nih pak kutak nangang pamateji. Dari tiran tutu-tutu aja singis karena siapa umurup namanya sana. Nah tebak-tebak aja. Karena apa pamateji dah lo kajaria nganalin apa-apa. Ini karena siapa umurup tak bapak nangana salo-salo makna. Nanti dapat tukus saluran dan ditunuh pasar. Jadi kamu nyon reiki. Ini dalam reiki. Nanti ini pakai ini ditunuh pasar. Itu tua yang mana umurup dan nyusah ngasih. Jadi ngapir dia lo tahu aja tahun daftar pegawai pate napa na tua dulu nak pensiun karena lolo dulu umur napa tama nyetop tak lo kok minap tele pada pensiun karena cara nan daftar salah ini cara nan daftar umur kurung kan ini dek kalahan tuan kan dibikin kan dicapil itu anu ni tas kajamin tu tantara tak lo kok minat tele napa ni tanang iba binsa tak kulim perutus ya mami ni perutus dan disuruh pensiun kata api watun nah dan yang tau gak singin jid lah gana pensiun mong kau kena persoalan umur anir ya Allah memang dulu persoalan usia tapi kalaupun beliau ada usianya kurang lebih 80 tahun jamaah anu hebatnya umur kasih kamu tersere-sere mami dengan makamanya tau kulim rapi kini sakan 70 apalagi anak-anak zaman no upah duduk pun ada apa sekarang 70 kena lagi nih naku kena upah ke pun ada apa itu 60 tahun kakak dia kulit tahu pala umur enak gimana 60 ya kupala keringan 60 mau kering ngapa ustaz nasi gede kamu bagi pala kau yang menurut nasi gede kemana kejahai mi kena lagi napa bi 40 nanti ini mungkin gini gula langan kamari mi bener kutuku-tuku ku kamalak kang sing amanta ng sibi no peso ya na kamen na talla sa kinampa tena to na sa lewangan pak kasi ka para cuma ji ina pura ni tau marra na na te aku mate ko la manta ko sessa to lo lo kana la bajit tan ng kamati no mate mate ano sanna to sessa na to tena na mate mate pa kacho mo ko manta talla sa sangin no rembila ka tau tena no mate mate ano sanna na sessa no jujun karena aku sih udah aku nonton gini tanya si Jono dan Lega Hana sampai ngepom-pom aja doya dan Lega Hana nah itu konco anu nasi sekian anak kamu nonton ini mati-mati itu pak kada sekamu akan mata nih ini karena baji aku nasi lagi karena tenis alam baci ini kak nah tenis palangnya reka tenis mi panganya metan jo baji kak latut tuluk mi buku-buku buku-buku wah jadi pun asal lo kenal tenun no mate-mate sale sih deh kau sih nggak marang karena baju gak ngomong mate kau tengah apa pun tenun no rapi gak jalan bagian itu pun ada tau gila-gila dari umur lo apa santu kena pun ada banyak pak kasih anak nanti aku mate nggak sadar kok tenun tuh nggak sabar baju nggak pak kasih agak bela inna maal usrius usra jadi tiap lo kau marangin karena nanti aku mate pun ada banyak pak kasih anak syukur mau bagai dia dio kan tu lagi tanja kan lesai bayangkan tanja kan bang masih bilim pun nanti rumah tinggal tanja ni kemana pada raci kampuri ya ane lu ganti kali rumah ke pada raci kan kau umur 40 jadi cocok di pada raci kan ingka pun masih bilim pun mak mau pada raci kan nanti anak tak pernah lah sekarang kau pun kulen rumah tonton nanti mau cocok di pada raci si bilim pun kan
cucunu lagi na piri alar pun ada cucu. Amar rangko ada cucunu. Mama, sita. Ato mana? Tene, nanya sila na. Ako na tanda sita na mama. Ngapa yung muna ka mama nyo cucu? Kama na gat ka na jenis sita. Kami man tanya ka muna si Bitling po. Bayang ka. Garito yung mga rosalo dulu na ako. Pangamal na dyan. Makanya saya biasa bilang sama jamaah, untuk apa kau mau lama-lama di dunia? Nanti menton di lino tujuan tak? Saya kamu nyo? Tentu aku karena si ratang kintu rano pun nanti terkik mati sebenarnya. Karena terkik amu, amu teri. Apa kan jadi karena mati? Kamu teri. Pula. Muter. Jadi ini karena tau muter. Berpulang berahmatul. Muter tahu anu ni karat nu aman asal ni kana mama motor pasti ren jadi sekolah ya riolo pun anak anak guru anak-anak sekalian hari ini ada rapat guru semua boleh motor ada rakyat lagi bangku atas lagi jungkir balik namanya nya guru ni suruh ngasih ribet ke bukan nampak tasnya kan diputar putar lah hore pulang betul kenapa orang senang kalau dikatakan pulang kami memang ini asal lo jengir, eru ke motor. Betul? Sampai asal bawa naik tanah suci jamaah. Punang rumeru naik nak kena. Baji nanden ustaz tia ku motor ikana tayang birung. Kore kok kena gama gama eru ku betul. Sikalin dalam motor itu ni mungkang. Siap-siap ya. Besok kita ke bandara jam 3. Alhamdulillah lah motor itu. Anjo warna sana remu mi papa ya na wanli. Kana ranu na jala motor. Ina ai ka tau ni kana la motor ki motor ranu pa. Na memang ya mantonya ni tai ma motor. Orang pergi merantau kalau sudah sukses pasti senang kalau mau kembali. Betul tidak? Betul. Makanya setiap orang mau pulang kampung pasti senang. Mengapa na pun nama katanya nu ranu? Jadi siapa itu ni orang motor eh? Siapa kok? Iya, kan mau mana? Mau terang mau mana? Apalagi tandanya ustaz kalau disuruh pulang tidak mau, pasti orang bermasalah. Ketika orang merantau pak, tidak pulang-pulang, kemungkinan besar belum sukses. Ciri-ciri mau terang. Kenapa anak tidak mau pulang ke rumahnya biar disuruh? Kemungkinannya salah. Malah gini bintin tolin. Dari pernah niat tau malah mati ngapa pak ustaz? Kata tau mau puali. Ngapa nu malah mati? Ngapa? Kira-kira nih malah kau dibintin tolin lu no? Iya betul pernah niat tau malah mati bukan kata tau sampai subuh tadi. Kau pernah tuh baju kau tuh apa takut mati? Nih mentonya nyonya papa saya diambok. Mati ya? Ini nih kan, nanti aku bambang. Ajar itu bajiku. Selana mana muku nih mati, dia nama sah. Karena memang ya mantunya ini tayang siapa ini mati. Jadi ini kan tetala sarilun, rai kalau timbor warang, ngonan jabatan, apa nasa, doi seh, ini tuh ditayang, punah ngapa aku mati. Betul. Ya. Ibarat nak mana? Tau gak lesong? Nampiro nang dimaros. Ibarat ini toga lesong nampiro non rima rima ros ah ingka singka di pantai mari mari singga di pantai singka di pantai wih baju kena cilin jo situasi di pantai nah anak baji nanti nipa yang pantai jahin atau lari-lari karuwe salorak bodoh akhirnya apa terpesona dengan situasi pantai. Nah kalau paming kada lama air mah dia kikate kamanya ane kate dari alam ruh ke alam rahim ke alam dunia dia kita kelupain yang kana nalanjuin jadi lama air di alam kubur lanjut alam ah jari dia ini lino pamantangan tojeng tojeng dia lino tujuan ta kamu tuh sumpah ganjo dia itu pantai tujuan nu maruso kasih manteng menjore dengan tolo-tolo nang jari tidur nih marusu marusu arena betul tidak? Betul. Dan ternyata terbukti pak banyak orang hingga di dunia ini
saya kajin nandirilino ni saret tala sa sementara nakalupain karena lama lama ati akhirnya apa saking anulah naboko iya jina prutus anulah naboko ngati na prutus iya kapuna gaya nandirilino ya pura-pura gaya tau kemana gaya nain raja asalapura gaya na hingga ngapi kali bakar namuna mate mate gaya betul tidak nganu apa gaya anu puna tena nabaji bohong. Tama kata jamaah apalagi linon kata aja gaya ya paran lupa kasih ya nanti pak kasih ya menurut beta gaya selatnya menurut beta pak kasih ya toh sumpah gaya anu juga orang remo sampang gaya tenen lu bayar lagi ya pasti ngarak nanti gaya aku tau menjunya baju kolam murun aja kolam murun tenen aja sulam-sulam nampar tilam lur lagi katena susah aku pakai toh ka langsung kis teka mama daripada tanjak lamming ku punan lampau kok tanjak nupi lasaji baju nuji tanjak lamming apa nupi lasak kama nangan-nangan tanggala peru kama-nangan nangan-nangan telung bule di baju tidak kubayar ya katau nih boya aja kok gaya nuji yuk karena kan tuh santai puna persoalan gaya apa adanya yang penting saya senang dan tenang. Betul. Buat apa senang tapi tidak tenang? Kayak tau Ran lu minta tenang yang nasib dan tak bangka-bangka. Ran lu mau nenggap penuh baru kata bangka-bangka udah cicilan. Betul? Lalu apa yang kau cari di dunia? Kesenangan gitu. Senang dan tenang. Sudah alhamdulillah dunia sudah ibarat surga. Ika kaya maya kena. Lipat tole-tole rilino. Malah gini. Kan jauh kena kisah gitu. Singkat tu kau kekan ikat dengan rindu kuangan kita bawa mamai kalau pangan beri ni kumanya kaya nak kukan ikat dengan makan lagi kena akan ikan ikat dengan ada kak yang mana dia hilang ni sandan dengan nak ikat dengan tawan karena anjak kena ikat tengah singku masuk kena berarti jamaah kena tak ada yang kena aku kan nak ngapain kalau gak dikit nak makan ya bajin tuh lo kukutan nanti bahasa Makassar aja tuh jahe ya kena tuh jahe aja kalian itu kena eh jamaah oh jamaah kicin ini minna ya tala sagari lino bersaing ya tau ah malang ini beta punna li napa punna akhirat yang sekali jana napikir makai kau kanan bersaillah untuk akhiratmu tidak usah terlalu bersaing benali karena nelino jamaah mana nutungi ngulurmu ngerti mantun dan leh kau memang katanya nelino tampan atau kesinggasingan tampan tak disyukur kadang-kadang tu negasi naik jaya naga apa tidak nabi tak duit disyukur lah asyik lagi nak gue apa bela kesing pun naik ingkar jaya doa nak ada leh karena ini menjujuan. Napa nak kena jujuan tu nenek? Ika den nenek kena jujuan, kan nenek pun jujuan. Kau lihat deh doi. Kata esok kalah jadi nak pun nenek kena jujuan nenek. Ustaz lawan kalah. Betul tidak? Kan nenek nak jadi doi, nak jadi barang-barang. Napa nenek kendaraan nak jadi? Kamu minat tak lah? Belajar lo. Kita tiada nak kelipas sampai nenek. Nenek lahir ni balu kan pun nanti kamu surat-surat tanah nanti lagi balu ni. Apalah nanti pas sambil ni ni langgan lepas nenek nenek jenron. Ini kan nanti syukuri memang jalani hidup yang penting mau berusaha. Ini sana aku jalan pun aku tu nak palong pengundari. Tena gio nak pesan nak kundari. Apa lagi? Amin punya orang susah nak tanya. Amin punya orang nanti perpoingan. Betul sih. Jadi amin pun susah nak tanya. Saya cipur tu je. Mami ngada nak pasal balalan. Iya mami ngada kutub blala. Apa lu gapak kunran? Naneli, nani usaha ini mampi. Betul? Ini usaha. Tapi teh aku tak kalumpang karena ini ngatur dan Allah Ta'ala ngatur dan wa ma min da'batin fil ardh illa ala Allahi rizquha yakinin jo karena dia makin kana ikatten ni rupa tawa natur dan lenta karainga kabusuk mahalu kania karilino mulai paling cat di dudua
gena paling lompo dudua mulai nusuka gena ribaga Allah Ta'ala ngasing angatur kidale. Jadi punya niat tahu lompo bata-bata di dalik na malam-malam tanggap padale tolo wangangi na cacaga. Angga pada cacaga lagi bangsa jadi gini jauh cacaga karena tena kanyi nolong palamu pakan rena kadek cacaga ngay pusing amati pusing mi karena kena topa si cacaga de pusing na arti cara aku gak penelamu kena riba namanya kena kanyi tinggal alhamdulillah. Nah, ada jenah jajan lah, mungkin itu jalan mutol loh. Cica-cica di dinding jo. Diam-diam, mereyap. Mereyap, lah, nanti sandri nangu ya, tenangnya kundaring. Kapan ya caca kundaring, karena caca-caca-caca-caca-caca. Adi, bagilah ya, muka. Jadi caca tolong ya, saya nak kundaring. Caca-caca-caca-caca-caca. Ika pernah diam-diam, mereyap. Sana nusu-nusu-nusu. Datang seekor nyamuk tolong. Langsung mami nak cicak. Hap. Betul tidak? Masa Nabi itu cicak. Naik kau tu lompor dan tinggi gambar. Ngap rumah lengkap bertanggap padali. Tidak mungkin kau dihidupkan Allah kalau tidak ada rezekimu. Cuma yakin lain orang lain rezekinya. Jadi jangan pernah cemburu melihat hidupnya orang lain. Syukuri hidupmu sendiri. Perbaiki hubunganmu kepada orang. Insya Allah boleh jadi sedikit rezekimu, tapi berkahnya banyak. Insya? Insya Allah. Iya, dari tadi nak ketutupan kulit bercemburu-cemburu cinti kita udah lek. Kadang lek nak tahu lah. Kesana tuh kau dina puna tahu apa tak dalek tapi kan tidak pusing. Menjadi kampung ratu yang biasa. Kok kenapa tuh sibuk nubah bayang kalkulator? Nah kanan jihan, kalau mau pulih ketik uang ini beri balin. Nah kan apa orang memang tahu kok? Karena tahu kalau ketik uang, apa kan beri kena itu loh. Apa lu gak pakau reka? Nah kan ini gue singgara siapa sih? Nah gak pusing, apa pusing mama? Katanya nama tanu kanan, wah tuh gak kok balik di buah. Jadi apa kan lu gak pak? Kadang tak kalau mereka ngelepan tenang, apa mereka balik mumpul? Amo tuh gak pakau bakal ya, aku udah tahu nurek yang balin nah. Ini saya ndak lihat itu main regeng lagi. Kata upung rumah tong. Dan enggak apa kesandangan telah sah. Karena aku pikir masih usaha bagaimana. Betul tidak? Yakinlah kepada Allah. Kalau rezeki tidak akan kemana? Nah. Kemana? Jadi nak kena. Eh susah nanti ini, Ustaz. Kaya, dia baca-baca. Bukan nak baca, tapi dia baca. Nah kenapa nak kalau aku baca, kalau sabar, aku baca koran kah? Surat kabar. Nah kena gaya, ini bantu baca-baca. Mana, oi, dalle katanya baca empat tanti, tak diri. Kadang-kadang tu baca yang jari. Eh, jari itu tu baik palu-palu. Sangka mi baca, nanti sangka mau pasolan, dia ramotir. Nah saya kaya baca, naruai. Masih dalle, nah gitu. Eh, tak asa jalan, ngeri, nah kena, oi. Baju tu nyidang leh, nak sakanya juga guru. Mengapa nak baju kau dah leh? Nukar nih kau yang ngapa nak kau nak kau nanti? Kau tengah cari baca apa? Tiap tahun dah leh. Nukar bayang kasih pak guru. Ngapa nak cari sekarang dah leh? Nukar tiada boleh yakin tahun kau baca pak. Usaha mau mai pun ada leh nukar tahun. Nila ngalih pak. Tidak akan mungkin itu namanya rezeki akan tertukar. Pun alih pada leh, dah leh tak. Contoh menjadi Allah tu tuai nak kau. Inai riolo neng gapai. Anu teh anak cocok aja. Kakak sin riolo neng ribu gua gapai. Kak ribu gua patah dah lepa. Dari cina selamanya inai riolo neng gapai. Putina. Riolo nak kene. Kak riolo juga tinggi. Parang gua dongan anak. Nak paling tinggi. Jadi lompok naik. Parang gua tolong. Nak kepe tinggi. Kakak sin mana tau tinggi lah. Budak kan. Kesilari tau. Kesikali dakta tu bodopin ruapin. Jadi pun nanya tayi pamatun. Tadi bakkan alumba dulu. Lepas. Tapi pusing dulu, mungkin kau pernah nonton dari itu enggak pak? Pernah tina masih mungkin member pusing, pernah member tina, mana untuk apa? Selesai mi, mana pusing kena? Mana pusing kita? Di, iya ni betul pusing, tu di teritoa. Nanti teritoa tu di terima te, jadi tu dia pusing, nanti di terima te. Jadi nanti kalau di terima te, dia mau pusing pusing. Tak pernah kucing ngasih tanjat ngasih kan? Saya entah tiada jenuh pusing kan? Nenek ini jadi kundar dengan. Iya,
na ba ini nang patay na si Kuro na si Sar burat ni nan tu. Sis. Kanto burat niya no sana iro tu ni rang ang motor play adulting. Ito kay mela nan li ulo. Kada langsung niya minikit ro do ini. Ingat ka singa magimingi. Kita lagi ditulang ti nan tu di buntu lu. Ada. Dari kau benar balas suku-suku rumah. Ini Sar gedo ija alhamdulillah. Dia mencembul alhamdulillah. Tiada pun doi alhamdulillah. Kau mentonginnya. Kau guna jangan yang alhamdulillah. Cedak nyanyam. Tena nak batu kem, jangan main walo. Batu kem bayar dengan tena Siti. Tanya tu. Saya rero nak jangan orang ngin motor. Kau tanya kan ada lega tepatan tu. Nama ajan kini tulak tang tu. Pun apa ini sarenu? Gak pas saya kubang gak pang. Pun nanti ada langa. Pagi katanya kan tempari dalih. Sini kita apa jaman-jaman ya. Susah memang tahu lah jadi orang kuda yang motor yang bosi-bosi dan papa-balu eski. Lelelele. Itu caran. Nah apa bagi yang lapar dah bosi itu emang kau jadi dulu tayang motor ya. Karena kan tidak lagi nanti nantan tu motor yang temen. Bosi lapar kudu nampak es. Lah bosi itu yang galak pus-pupus ki. Tidak ada cari nungguin kudu. Tidak ada tobe ini tidak suka. Anggapin tuh emang terus. Pasti rugian di pastis. Oh, jangan. Nak ke anak kemenahan di motel nak ngerti dulu gak kan? Iya, karena anak aku nak ngerti kan jadi binti mama ikan yang mendit. Ustaz, kena bahan hari anak negara. Ya, kok jina pun ustaz di murah dia. Oh, jangan. Makanya banyak mensyukuri apa yang Allah beri dan jangan banyak pusing dalam hidup. Karena hidup sementara, akhiratlah tujuan kita yang sebenarnya yang tidak ada akhirnya. Jadi punah lino nang pusingi tolo ki. Anu nani bokoi pusingi ki. Anu nani era nggak mati pusingi harus nang karena apa tuh baju nang kau bisa dia tuh masih mati kamu aja paralu. Temu kau kanai apa lo kau kandren mu kau pilih ini kasih mati bangi jago. Pusing mau nih karena ngandre jangan nih mau kau nampak sih nanti tersapi di mata anu ya. Nanti mau kau pusing dulu kau nalino yang lu tantu kau betal lah satu muka. Ingkar jalan ira ngamati para lu nih pusing kau tantu mati entah pak. Titit teres salo salo na pasti mah atantu. Jadi ingkar memang rupa tawan tu. Sana mantau si pak nanya apa pun aku pusing ro. Kan dia nyuci cerita nak kamu nih. Por dasinan nih. Ada pula pakaian ni ya necis sepatu na lagi nak kulit ocaran ni woi kasar rimati batin na nasmir rata minir otok burina na pala rimato na terapik ya lah boncur ban boncur ih nak nak ih boncur ban naung ni naung ini kamu minir rupa tau eh nangai puna pusing jajal ayam ni. Najanjanya nyoba bang, soalnya najanjanya, maka kapan tuh? Tena lagi kiopannya, lagi lingsi yang genten, penajanjanya musim. Aku lena pusing. Iya minde kau tolong, pakai anda di pore. Katanya mau boyain karena ngapa nak pusua bantodok dongkaraga boya siaga dan kuncia kalau nak pun sampai bama kabambang loa anda lihat bagaimana mentengnya kau kami maka panje mana bantodok lepa pusing sampai jatuh dan lampa betul kita jangan di pore gaya naji satu lono utama. Dari pusing, rom pusing. Lebat pi pusing, nampak na jama. Nampak na moro-moro na ngang gulu ka. Dari sementara na sungkan na ba, nang gulu moro-moro na sere. Nampak lima moro na, stene sere, apa mami. Pusing mising. Eh, kaya mana sere si moro ka. Rindingin, pusing mising. Ya toh jangan nyala boy, nak kena makan kima set. Tahu tolong mantong apa pintu naun tolong. Saya ada jite nak pasan minta mana pemegu malimurus
serai apa jin rata bongur anda jatuh nak pusing nonton tu bongur pakai tena sulu nak kata iyo di ini minum calon tu bongur dapat tu bongur tinggalnya nak kata iyo di mengapa nanti nak bangun menawan awin kena mana pak tena jatuh sulu nak kata mau cara ketau kau nak jadi tupung nak tahu tupung nak dia memang pungur kau tak nak kutolong batu akan ada wakil kau gak ada tau kutin lu pungur kau tolong kau tahu ni tayi kau kau tupung kau pun agak men betul tidak pak iya anu silakan lu pakai nyoba gak napa mai kau dipabalu moro selesai masa kemana kan tekam aja pun dia betul si bilang saku tapi lagi sang pulau saku kira yang ada jajai apa ini? Agak ada yang nyersumpah kok kacang anu salah pampulah bisa aku mantan nampaknya sampulah aku main uwaya tojik emang kayak main sampulah main ngali sampulah itu lah dibunuh mana ada sampulah kemana lah tindak dulu nak anak masing ini nah ini ngali dek ke sampulah tadi kakak punya tindak ada sampulah hanya salah pampulah nawa-nawa kenapa aku balik muka nanti anak tapi lah ini kan dari nolak meminjuk ini tidak ada syukur-syukur nah orang begitu tak? Makanya banyak bersyukur jamaah syukuri apa yang lari mimpi anak disyukuri ini ya kan ini tidak ada pas sama mimpi katanya mereka betul? Jamaah? Oh jamaah kita lalu nunggu tidak untung ikaran tono apa nanti nunggu lemban raki betul? Pernah nunggu coba tahun di kau tidak lemban raki gak pernah lupas saya panrak nunggu ini ya Andra, kok anda tinu kulle kemenang? Tidak tahu. Amen peribacaan. Nampak nak cini-cini kisah hari ini. Nampak nak anak agak gane sehari ini. Kadai nak kening bini yang isan nanda telah saku. Jauh kau tahu kau yang becak pengor mantu. Sehari ini saya kerap ada bini. Mantap dia kalah tanya mula kamu. Betul kan ini orang dia tidak tahu diri nanya aneh. Ah ini nak anda mau saja ini masalah. Nampak tina masalah anu pun apa goyang becok ke pesar ini runung bayi ini maka sandeng nyawa anu pun apa goyang becok pesar ini namanya lu saja yang kosong pesar ini kabar di situ ini lagi sehari ini tak ganda pun becok ini nubalu dari pun pesar ini nubayi yang ikau kau yang nubalu kan pesar ini tano betul pesar ini saya nyuruh main ongkosi becok anu pun dulu panah tak kulun sampai di pesar ini saya nyuruh main parutus cari ya itu nah ada lekarai nggak pokok yang beca kau koi baso arenu di pasir le tomo segang iace benenu ninja iace mana wasi le beca kan nami kabar rapi pagi nangai syukur mau kesan nonton itu alasan lu jaga kami sambayan lu wajib puasa lu tau mata pokok nenek cini ki karena kami iace cek kami ngomong jero nah para lalang kuri suruh galhandu apa nyucara tapi lino sana dulu jina nunawanau kadean aja ringgo tadi wanto kenapa tadi bakal sama cale tau kok orang mantap aja lagi tamak lah cale tamimpu nih kau mana tamak lah cale tali buku nampu sengnya tuan jino kan kada aja ringgo tadi wanto tamu mau kocal legen-legen arti yang kata apa terlalu banyak orang pusing dengan dunianya padahal seharusnya kita tidak udah pusing kalau dunia karena dunia sementara yang harus kita pusing ya cuma aja aneh sampai subuh ya sampai lohor ya sampai yang ngasar ya sampai yang ngisi ya aneh kesisang ini yang cuma aku pikirin karena ngapa bina tingkat balak kenapa mana cuma kata cuma akhirnya balak tak tingkat akhirat yang waktu kau kami cuma ini karena cilakana cilakai cilakana cilakai jadi namanya mau kesisar ya akhirat amur betul kan aja usah lo duduk takut tak ada enggak setengah ini sangkulah mari lagi nah kita mau sabar dulu kan ujian ini percobaan ya percobaan ini nanti ini oh ya ma apa yang bisa sekali ini gimana itu minting oh kan aja ini aja nanti agak parah sih sama gini ya MC ya sesuatu mau jadi pacar apa ya sesuatu mau yang padat tuh bikin tuang puluk nampun MC nya biar mami gak mempo kan
Tidak malu si batana bal na pasambe. Bagian MC na leng, bagian na stas kena dalle, meminta. Kebiasa tau ikam ma. Aku terkiri kan ih. Magambat na sa bagian na tu MC, ay kala niyampay. Lamay kanyo yung pala sirisiri to niya. Jadi kan batana bal na chinigi wajit tongin niya. Sebab bagian na tu ngayon na pasambe sa bagian na pertolong. Tidak, parah na tu stas si pangaligi tongin. Ano lang patong mo nalang menino ng pamilya sigara ka doon eh. Ang pulok petrio yun ang lehat. Teka na to, kanyang mga ustas. Ano ba na kanyang mga lehat? Ano na pagkiyak kang si? Jadi, sa sasabi ko, iklan yun na iklan yun. Kabayo mo na magkamagkalat. Ano nagdamusulit ko rin na ditahan dyan. Iyo. O, jama! Jadi nak kene pasanggun ne bangia jamaah. Tiada jago larang ki angkil lagi lelino tiada aja. Kami mana lelino ke amantang. Tapi tiki erok kena pusing ini. Kena pusing ini no. Karena kumpawan bagi mange dan lekar lelino anu lekak tak tak ukur antu. Tak kule lalu diukuran. Ya kan? Jadi mana ditungging nguluang. Kami mengukuran dan lek tak si kama mantongi si kama. Mana pun tu banyak penyuli ke mantongi dan lek. Nukes sini kana. Tiada jenah nasan-nasan negau, najina nagapa ya tak dapat dalek negau. Inilah hidup. Eh, bukan apa nalinu pusing. Kau tu senak dulu, tolong kau. Apa nalinu mempusing kau? Di, ibu, oh, ibu, ibu, hiduplah apa adanya ibu. Di, hidup apa adanya. Karena sesungguhnya yang menyiksa kita dalam hidup butang bukan kebutuhan, tapi gaya. Kapun nak kebutuhan, lah siapa yang dilapus? Kemana tu tunggak payah doy miliar sebulan? Tidak tahu ni siapa nak langsung makan. Salah sekali para langgan ngingan dia jutirai nenggak perlu. Ih, kapal siap ngingan dia tu tingkap balak nasa kantor ringga baca balak. Pun nanti nana nombongan jurun ringga baca ya. Kamu jadi ngan ada leh aja. Apa yang jadi tu jadi doy nak boleh jadi jadi dah leh nak boleh. Belum tentu banyak kuliah jinak nikmat. Nikmat jika nasib jurusahana. Iya, jadi tanya bagi teman dulu sini kita uang. Karena kira tu ngakam je tanya bagi. Kau pun tuh talasan atau nopo baru kurang sih sambil mantong kok. Jauh kan tuh ribet benian. Tiap kok kau langit langirang. Tiap kok cini cini kan. Tiap kok kapina pinawangan. Solan ada enu sana tuh nyawa nampak kau bayar aku dale. Karena mak nak guru ribala iya. Ya tau monia kan. Nah jaya jaya kau gak pajak jaya tuh enak balanya. Puna cede kugap pacet itu na balanja. Puna cede kugap pamari mari siya balanja. Iya, minyo bayi ka maya ni boya. Betul? Betul. Ini kadang-kadang tuh nganak budaya enak ketir. Bagaimana na ustaz? Aboya nak ke janda kaya. Nah, tahu mi janda kaya. Karena apa janda kaya ni boya nak ada baju. Ustaz, tidak kisah setuju. Tau, kinro jingin ngadre. Kato jai barang-barang na puna janda kaya. Pada jaring gampang orang kena niya ngustas. Pada kita jalan foto na. Kau ni katotohan dulu toh mana jandan. Nak kena iyo toh ami. Kau napa? Kau teh patu tuan nanti kau mana? Nika pangan anak pensiun ni. Nak kena iyo ngustas kau main mantau untuk boy. Kau nak apa nak kau main? Nak kena sepati terima. Nampak na enak tinggal di warisan. Kau reto kita budai. Janda kaya dah boy titi dekat mati. Katia miru poso iya. Irgi ada yang pati ejo. Ika ngapi kali pakai nak cerita ya? Tiada janda ia mati, ia mati. Lain nasi wartawan. Naga-naga apa bisa yang lagi-lagi mati di Paris segala cerita mana? Keracunan ini. Spire. Iya keracunan ini harus spire. Iya minne puna tolong peduru linona kali pakai nak liru nato jimbuno. Lingu-lingu dulu tu kok. Dia. Jamaah, yeah. Oh jamaah, yeah. Makanya banyak mensyukuri apa yang Allah beri. Hidup sesuai dengan kemampuan sendiri. Jangan pernah menjadikan hidup orang lain menjadi tolak ukur hidupmu. Understand? Yeah. Insya Allah kau pasti bahagia. Yeah. Karena bahagia itu bukan apa yang bisa dilihat oleh mata, tapi apa yang bisa kita rasakan. Itulah bahagia. Bahagia. Pabalut juku jiburat nina. Tapi setiap jam 11 dia sudah bisa kembali lapis bujukun. Akhirnya apa? Dia ada waktu sholat zuhur berjamaah di masjid.
ada waktu tidur siang, bobok-bobok siang, ada waktu lagi sholat asar berjamaah di masjid, ada waktu bersunda gurau dengan istri dan anaknya setelah asar. Bahagianya hidupnya. Sananna kalla sa'na pagandeng juku jinnah. Tapi bahagia karena nas kulle mina barutu su urusanna karena di karena aku le tau mi linona karena kulle mina gang anakna benenna dalam satu hari untuk bersunda gurau. Akhirnya suatu saat seperti biasa lepa asara mempo-mempo sekarang benenna dalam balan. Kamu mi apa kau nak salah lepa asara pasti mempo-mempo dalam balan. Nampanana dalegana karena otot-otot neng sana nato anak. Pas sekali-kali mari bapana, papa, rusak mobil-mobilku. Kan otot-otot nak dong otot-otot anu ji. Sandal kembangnya non yang ini tumbuh pan. Napan tamat ke sing anak nampanana. Sudah baik nah, silakan main-main lagi bahagia anak kare. Tapi sudah pini mesti kan anak, papa rusak lagi. Dan lebih sudah pantamat. Pokoknya baca kita lah sana. Bahagia itu anak juga senang di saat butuh bapaknya selalu hadir toh senang nyawana tiba-tiba dia mau tauhid ba malo porotuna melihat keadaan itu mantangnya foto anak panajan jangan tama takkan rabu nape ngoto nane foto anak panajan yang baji-baji bahagia anak ne tolan aku jinan ambe pesagam benen tasi kali-kali si kopi si si pipi salangga anak-anak tak meri-meri bapak dan jangan patungku nah cini kari bahagia anak tahu makan apa jaman-jamanan nanya tau poro itu nanya nalan nasaan cini situasi kami makan apa nah jaman nina masa nangka matalasa nah karena coba bimpun asam puluh manikku cini kena tina nak besir nih terus singa itu aja kan kan biasa itu pernah bimpun kisah buran nintas asam puluhnya banyak giyak magi iya kamar rame rute yuda itu rentu iya kamu itu jika memang mau nang setengah jam berarti yang bisa kan rangka aja baju iya kamu lagi masih marah ngerot aneh nang anak suara tiga ternyata 10-5 menit lah cini nah pilih kamu tuh bilang sana mesra nang aja limana gue ini nang mulai ngerat tersalahkan aden ya karena ibu bahagia tuh yang itu akhirnya apa entah makinnya foto Barisal, assalamualaikum pak. Natungan nak kulilan. Waalaikumsalam. Kena itu pak. Nak kena batu malunya. Mingka kucing kini segang keluarga tak bahagia tak. Apa jaman-jaman tak? Nanti bahagia kan? Nak kena pakai ninjuku je pak. Nak kena pakai ninjuku. Nak kena tetes sampulah saya dan iya apa. Nak jahit kugap panas sikit yang penting lah bisa cukup kemoter kan. Nakana kare, engka jahanyo nuga patasel, nakana iya pun nasawa la angkapa. Mo tena nasawa la pete muda la. Nakana tena na susah ta kucini, nakana apa la ni ka susah de pa. Ka puna pa de nga tala sakin lu amu ke bisini cini. Nakana nakana kamman de pa. Tena ku biasa muntul lu to kamman tu bahagia na kare si kan nabe nabe ne. Enak kan itu jae de puna tena nakamman tu. Nakana jari pa apa ki pasengkai yang nakana sengka ne ne tongir kutawar ki yang ki nakana apa kampang nakana kamen ne pa kapaka ne juku ki nakana iyo nakana te mangi kateme lili juku ki bali mami nyu juku kare le lo nga nampe kate pabalo ina kana kate na modal ku kate ina kana nak ken sare ane mi ku sengka ke nak ke lan sare ko kana ranu ku cini tu kame ka tu sikana bai no nang anak ne benen no kare ina kana i lagi modal li apa? Nak ada ko modal lagi. Nak ku tak lagi benen na. Coba jik na mantong tau. Kena nan repe-repe yang mio. Nak ku tak lagi ro benen na. Oi, sayang. Ya ro kita na modal li. Nak nantong benen na. Batu rikat. Kekat telan jalan. Nak cek tayo ajak riban lah. Nak siapa-siapa yang penting motrek. Baji mantol benen na. Iya nyeresikan na baik kamu. Mana rompul mani memputin anak besok. Bene yang kamu kamu ni punanya kemainnya nih kau bikin nak kutu kutu kau naun rombak. Nampak nak kamu punan itu. Nada yang mepengar nelayan nama tiang ngopi poncila kayu ya. Tahu aja kan? Kali bene tanda nih kau bikin kemainnya kau pengising. Enjo tahu bene nak kau ni mat turi kante. Kakak jalan jalan. Barat tiba ini syukur memang tuh nasabar. Akhirnya apa jemaah? Misalnya mi modal lah. Wih,
mami rilelo biasanya lego pisah main susu nama rilelo aneng jong rilelo nga nasu ka harus kina tara juga natara ngasih juga kah nampai yang pabali nabali ngasih juga niya ka naik batu ditampana nampai yang bagi-bagi ripalili jai palili peru main lili kanak-kanak tina tunjini modali kanak-kanak maji ni baluka motri pina pastor sayang pabalu juga peru lapa akhirnya apa mulai hilang kebahagiaan tena mawatunna riballa ambo teri sala riballa sibu karena saking palupe mami na bobot ata na catap pabalu jo akhirnya le basara kasih bugi battu pa balu ka store pusing mi poin kajai tena battu store mai pengana na jumpa karangan anak na rega kartu bela bela ho dia menena anak tas di tu doa mulai mi anak na gagar naik usaha iya tapi turun kebahagiaan dia menyenangkan saya sampai nah sana jalan lalu ngasih lompu usaha mana lompu usaha tidak tentu bahagia teman pusing mi katina jai setor doi kok saya pabalu beru karena muntul asam balu langgana akhirnya mulai Allah bangi pusing terus napakah macam tata tidak ada waktu bersunda gura dengan istri tidak ada waktu lagi untuk menemani anak-anaknya karena sibuk dengan usaha dengan usaha maka belajar dari kisah ini jemaah tiap makin jalan dulu ero usaha lompo karena yang kita pentingkan adalah bahagia kalaupun kita bisa punya usaha yang besar yang penting jangan pernah hilang kebahagiaan insyaallah siapa anak almarhum Sirji dari siapa mintunna tapi tak kuda lagi kasih tidak apa mintunna masukku ketika mana mana tak puas lagi dulu mana sih la ilaha illallah siapa anak nasihat siapa mintunna Sirji itu tinggi nanti kapan tensinan ring itu masukku gak kasih tidak apa mintunna tapi asal tuh niat tahu saya dari jenah anak apa mintunna biasa mintun loh karena kurang dengan bapak beli itu oh jadi anak tunggal lah mintun tunggal dia iya pak anak tuh mintun iya pak kita anak tunggal lah naga hingga hati-hati tahu kok mintu aku nakal kali nukam mantu tenan tuh lagu nuna nupat tuang doa kalau tunggal yang tahu barang-barang mana tunggal yang tahu doa iya sehingga nungai barang-barang sama Tuhan nung nampak dia nung orang sama Tuhan nung doa nah ketembakan langsung nyintu kira nung matuk mintu nung kira kememe oh nyoha iba aja nyintu nung setel dalam nung lagi nung kukan nung gota nung polo dah wah ada santan tas yang kasihan nung kamu ikat kulit gak panat tunggal iya nung kelagi nung kuir apa ya anak tunggal nung kreolo nung anak lima seribat nung kukan iya, haji gitu kan, tenang nganu, ikat tenang tuh bali-bali gak doa, jadi kadang-kadang tentu ya kalau mereka tetap kelupa, tenang memintun dan doa kan ikut ya, jadi anak-anak sama tuh kan, anak tunggal lagi atuh kena ruwa-ruwa aja gini, patuangan doa, nampak langkar pun lagi doa ikari itu kena jaya anak doa kan ki, kamu ini ibarat, 10 anak tak doa kan ki ditambah 10 mintu kan, 20 dari punak pada badai doa, kan juga naik barisan dan juga doa ya bilang ni nak nak ini malaikat nak nak maka pasukan apa betul rawa masih pagar luntur tu kan ada ruang pulih nak rurungan doa ya betul nak 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 ika doa nak nak dari mana ni pasabang aja lu yang belum tarain ni sangka nak dah gitu dulu lepas ini nak pasabang kan kata ruang pulih siapa kasih aja lu ni ya tu ika pun ada ruang jadi kaman tu nampak si kali si jumaat doa ke jumaat pisah aku dulu lu doa ya atau malaikat apa tu betul ramai bulu bulu kita kapal lagi tu mat tu pun mana tak mau rusung kaya kasih ngamat tu je hingga mana rajin ki mana ruaja ki doa angka rajin ki lohor niat mesej ngasar niat mesej mangaribi niat mesej ngisan niat subuh niat mesej malam tu malaikat kalau nak tarai di langit pertama nak kena kat ruai si Allah sampulu si Allah dari pun aku tahan si bulan salah sih nak runtuh lagi nama kan begitu pak jadi rajin ki doa kaya kau rajin ki intinya apa mana tu pintu kita punya banyak ki pagi matua kan kajian cuma tahu pintu kalau sore nato nggak pintu kajian tahu kita memang pada kan pintu sana baji namun ner dengan tasana baji negeri lel na bawa bawa na lima ya na bayi siar nanti namun tanah bau pulang dulu mama
gaya anu base gaya anu aco si kalin nu nimintu Allah ilaha illallah botto mini mana matuana tina si kali mana bajit tanjak namanya matuana napa pare-pare kami pun cari nama tuan karena nyama tuan kuen saya nak orang moro kata tu mau bilangnya ini kan saya tua mencari moro-moro mami nasing tolo apa lah najawa mana tahu tua mana tahu moro-moro ini suruh misa tak kulit pasti moro-moro mami dari mana moro-moro saya nak mau nau ke tua-tua anu itu pun nama tuan kan tina nungnya langgiran lampu nak moro-moro mak lampu mau met mirumpain bapak nunggu lampu rom matuan tolong matuan pun lapo orang moro-moro ini kemarin dia moro-moro menit kemenjai karena assalamualaikum bapak adakah pasti baji mintu artinya enggak tak apa pun ada ngai moro-moro matuan wajar itu mau calai-calai anak-anak kayak kau di matuan aku ingat pada dia ada penuh calai masalah lo udah yang ngurung ini anak terlibat penuh calai tidak lupa pernah penuh calai nah kan ustaz tidak ada ngai nanti matuan aku kuannya apa tidak ada ngai kok kayak kau mintu sampai kaya ruang ngatur surat-surat tanah temintu cilaka iya tina lada jadi ini kembangnya tina aja iya sentuhnya kalinta ini mintuang kian tu misalnya masuk perut ta katian tu nasambaran tau ini mintuang misalnya kina saingan muntuh miki kau ditarima kau tau jika abene misalnya jika ini rup tauan terima kasih lengi kau nero kau ini pasuroi dari bajiki benar ini mintuang mau ke bajiki tau-tuanan tu pasangan ta tau-tuan ta mi itu aku doragai dia misalnya bilang eren jauh siap dina jago mado-mado kembo kono sini patu anu jajan biri sini itu pintu kono di bagi balan nanti nonton dari kebanyi tanja soalnya kini patu anu batu janjan bisa niat bisa pas ada boya baru kau main atu atau lo apa lah main abu ya nanya mau terjadi apa yang lolo apa mintu mana baru kita nak bicara bicara lolo mari patu anu katanya mio nanya patu anu namanya lolo kanu yo pernah di sini kenapa lah iron iron motor ni? Nah siapa lah iron motor pun ada tahu tu. Balik kan tu 5 kilo gol lah nunar itu. Bagi kita ni baterai pun baru tu sih pun ni hanya tu anu. Bagi kita baterai pau gasing kata kalah leroy nana nana lulu kan motor ni. Tangi mora lah. Apa punya masuk pun ada. Dari bagi kita tu orang ni tengah makan tu pak. Jadi mintu lagi nanti gulai baju nama tuan apalagi anak kalian. Jadi untuk anak-anak jangan lupa orang tua tak. Terus menerus doakan beliau. Mudah-mudahan orang tua ta dengan doa ta semakin dimudahkan urusannya di alam kubur. Insya, insya Allah. Mari sama-sama bapak doakan almarhum Den Cawang. Mudah-mudahan. Bayi ni tu. Den Cawang. Mudah-mudahan doa ta ni bang ini kita terima karena Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sayang yang hadir ini banyak orang baik. Maka kita semua sama-sama mengaminkan apa yang saya minta. Mudah-mudahan di antara kita ada di ijabah aminnya. Allahumma inna hadza ar-ruh al-marhumah Den Cawang al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Amin. Allahumma ighfir laha warhamha وعافه وعف عنها اللهم إنا وإنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى روح المرحومة دن جوان سلامة في الدين وسلامة في القبر وسلامة في يوم الحساب داخل الجنة آمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين رب العالمين آمين segala kekurangan Allah selawang mudah-mudahan suatu saat kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah dalam suasana dakwah yang lain acara gembira dengan pembahasan yang lain semoga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.